Karena kita udah sampai fase yang capek. Jadi pada saat kita ngedrugs tuh, kita langsung mikir, kapan gue berhenti ini? Iya. Pada saat itu ngedrugs itu bukan untuk mabok, untuk supaya gak sakit. Benar. Itu, paham. Itu kacau banget. Hola semua, kita ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelanti. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelanti Herlanti, and welcome to our bedtime story. Ini berdasarkan request teman-teman, yes. Apotik, akhirnya kita akan tampilnya. Tampilnya? Gue deg-degan loh. Gue gak biasanya deg-degan. Ini padahal ya, tamu hari ini, gue tuh seminggu sekali ketemu sama dia. Masya Allah. Seminggu sekali pasti gue duduk bareng, paling gak seminggu sekali, ya paling lama 2 minggu sekali lah kita terpisah. Dan gak ada nih, tapi kok hari ini gue kenapa? Kenapa? Pasti pada penasaran kan teman-teman Apotik, kita kedatangan ini udah bukan teman lagi, bukan sahabat lagi, udah kayak keluarga, udah kayak saudara. Banget. Karena aku dan Jelantik, ya cek aku kayak Mas Anan. Gue mati kenal mereka tuh, ya Allah, dari zaman Ivanka dan juga Putri. Ini wow, it's an honor loh. Yeah. Om Ivan, Pak Haji, aduh, Ibu Haji mau mampir ke studio kita. Makasih diundang. Kita yang seneng banget. Eh, mari tepuk tangan semua di 2000 orang loh nih. Gila. Baru kali ini Slanker boleh masuk studio. Woi, iya. Gue nggak lihat bendera udah gue pasang tuh tadi di situ. Luar biasa, Om Ivan, ya Allah. Yeah. Kita jarang ketemu ya. Jarang. Tapi tadi nih sebelum on air nih teman-teman nih, gue udah ngobrol mati. Kamu tahu nggak sih kalau kita flashback 25 apa 20 berapa tahun yang lalu ya, Mam ya? Kamu masih SMA dulu. Bini gue ngeband. Ya, bini gue ngeband, punya band namanya Traksap. Terus mereka tur Jawa Bali. Pada saat itu gue maaf belum bayar listrik. Oke. Okay. Iya, kenal nama Ivan tuh dari zaman itu ya berarti ya. Iya. Itu tahun 97, Pak, kalau enggak salah. Iya, 97. Gue jual drum gue. Nah, nih mungkin banyak yang belum tahu. Gue jual drum gue untuk ngintilin dia nih. Untuk kepoin padahal dia tuh. Ngapain lo ngapain ngintil-ngintilin? Karena sahabat gue juga Doni yang ngomporin gue. Lo percaya aja lo cewek lo gini. Akhirnya wah. Gue ikutin bu, ya kan, gue jual drum gue loh, sayangan gue jual, terus gue ngikutin bucin mereka ya. Tur, sempet gue dari bucin juga dulu ya. Jadi intinya kita terus gue kenal nih, kenal sama karena ya. Kebetulan produsernya kan Mas Bim ya, produsernya Traksap, terus selain juga lagi tur Jawa Bali. Dan jadi di sana saya lah adalah band pembuka waktu itu sama sekenalan. Jadi kalau misalnya ada selain ini kita nggak buka aja, cuman gitu doang sama. Keren banget kan lu, Isan Aner lo bisa. Dan itu momen istimewa buat gua. Iya ya. Iya. Karena itu pertama kali ikut, kamu ikut tur ya? Pertama kali di Slang. Pertama kali Slang dan itu tur promo. Iya, promo tur radio. Jawa Bali, kita Jawa Bali naik bis sama almarhum Om Benz Leo. Iya, betul. Gua inget banget, Van. Dan lu setiap kali itu kota apa aja ya? Aku Madiun, terus Jogja. Iya, pokoknya selesai manggung Slang, Ivan sama aku dong, bukan sombong, ya kan? Ivan sama gue dulu. Bener, karena waktu itu masih ABG. Gila, kita itu memori banget loh, Pak. Masih inget loh, Kak? Iya. Gue tuh di pada saat itu, Benz Leo tuh kalau tidurnya bareng sama gue. Serius? Nah, Om Benz? Iya, Om Benz. Wow. Gitu. Tahun 97 tuh teman-teman Apotik. Pertama berarti kali gue di Slang dan itu belum, kita belum tur. Belum tur Indonesia. Ya? Oh, baru promo cuman radio. Promo radio. Kalaupun ngeband cuman kayak nyanyi-nyanyi doang ya, akustik doang gitu. Waktu itu ada siapa lagi? Renault ya? Ada siapa? Renault enggak ikut. Renault enggak ikut. Jadi gua ketiga, gua Bim-Bim kakak. Oh iya. Karena memang cuman radio doang, promo radio doang. Belum ada Om Abdi, belum ada Om Rido. Ini duluan ini. Aku tahu banget, luar biasa. Seiring berjalannya waktu, hubungan gua ngejaga hubungan baik sama Ivan sama Putri, terus udah gitu kan gua kawin sama Adit, nikah sama Adit, terus habis itu satu hari kita real ketemu lagi nih. Jadi si Adit pengen cari rumah di daerah Cibubur. Yes, betul. Terus, karena syuting gue daerah sana waktu itu. Tiba-tiba gue dapet informasi, Tik, ini rumahnya Ivan mau dijual nih, gini-gini.
Dari kakak. Oh, tapi ya, buat fun, gue waktu ngelihat namanya itu kota wisata, gue sama Adit ngomong. Dia udah kepincut dari awal. Gue ngomong gini, apa iya gue sanggup ya? Apa, iya. Karena kan rumah, ya karena kan memang bagus, iya, 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 ya kan? Apa iya kita sanggup nyicil ya? Coba aja deh. Gedong dapat, ya, gedong ya. Gue Monaco, nggak bercanda loh, Monaco loh. Tinggal di Monaco, terus udah gitu dapat informasi rumahnya Putri memang mau dijual, terus. Alhamdulillah ngobrolnya sama Putri tuh. Nah di situ awal perkenalan aku secara intens sama Putri ya. Jadi ketemu-ketemunya cuman ketemu kayak ya yotik ketemuan. Jadi kayak negoin ini maunya gimana, nanyain masalah surat apa ini itu. Dari situ gue deket nih sama Putri tapi belum intens. Itu pengalaman pertama gue lagi loh, Padi. Iya. Maksudnya rumah pertama kami loh itu. Maksudnya. Iya. Jadi maksudnya so much. Itu gue nggak bakal lupa. Banyak so history ya. Banyak banget history gue yang kebetulan relate sama kalian. Ivan sama Putri gitu loh. Sumpah ini belum kelar, masih ada lagi ntar. Masih ada lagi ntar. Jangan kaget. Bukan sulap, bukan sihir. Udah gitu seiring berjalannya waktu kok. Aku naksir sama Putri. Maksudnya as a person dia punya kepribadian yang ya, maksudnya gue sama Putri lumayan sering ketemu deh. Jadi kok sama sih bisa sama naksir juga? Daripada yang naksir laki nanti kan bakar. Ini kan gue ngomong kan gue yang naksir. Jadi ya pokoknya intinya gue, Adit, Ivan, dan Putri itu punya hubungan relate yang lumayan ketemu ya. Terus ya 15 tahun menikah, hampir 20 tahun, boleh dong sharing rahasia. Iya. Kamu tuh istrinya rockstar loh. Maaf loh. Bu Haji. Rahasia. Rockstar loh. Masya Allah. Apa tuh ya, rockstar? Banyak sabar gak sih Bu? Gitu jadi ketawa. Rahasianya dulu deh. Jadi kalau gimana tuh mempertahankan 15 tahun, it's not something easy kan? Ya gak apa? Sebenarnya gini. Dibilang kebetulan juga nggak ada kebetulan, semuanya emang udah dipertemukan nih. Betul. Setahun setelah pertemuan kita di tour itu tahun 98 gue ketemu sama Putri. Nah gue tuh termasuk orang yang terlambat dewasa, boleh dibilang. Late bloomer. Iya, terlambat dewasa. Karena Putri ini termasuk orang yang cukup dewasa untuk pertama kali gue ketemu gitu. Jadi makanya match apa namanya, gue nggak butuh waktu terlalu lama atau untuk adaptasi, gue nyambung aja gitu. Okay. Karena gue sehingga gue ngikutin bertahun-tahun ya buat ya, tapi sih nikahnya sih cepat. Tapi masih sekolah waktu itu kali. Masih abu-abu. Gue sih sebenarnya udah ngintip-ngintip Putri. Kan gue kan kalau latihan gitu. Mungkin Putri juga udah ngintip-ngintip gue dulu. Udah gak ngintip-ngintip lah. Kita saling tahu ngintip. Kan lo ini bintang tamu. Apa pensi sekolah gue? Iya. Oh gitu. Oke. Okay. 68 ya? Putri? 68 ya? Iya pernah. Terus abis itu kan gimana? Ya sering waktu berjalan. Menikah. Belum juga nikah tuh waktu itu kita pengen nikah. Cuman nunggu dia waktu dia sekolah dulu selesai. Akhirnya tahun 2004 kita nikah. 2004 ya? 2004. Ya 2004. Seru sih karena di waktu menikah itu gue juga lagi melengkapi proses kedewasaan gue. Mantap. Gitu. Aku masih ingat kalian tuh menikah kalau nggak salah di hotel ya, salah satu hotel di, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Kalau gue ingetnya malah salah satu syarat dari bokap lo harus hatam Quran dulu kalau nggak salah ya. Iya. Gue inget tuh zaman itu tuh. Nah, salah satu. Itu jadi perjalanan gue. Siap. Perjalanan gue. Waktu itu gue belum pernah namanya hatam Quran, belum pernah. Justru gue hatam Quran pada saat proses untuk menikah. Masya Allah. Jadi apa namanya? Jadi proses spiritual gue juga. Enggak kebayang. Ternyata gue harus melewati itu. Dan boleh bilang gue mengalami proses spiritualitas ya melalui Putri juga. Dulu gue belum sholat. Tapi kerjaan gue tuh ngeliatin di sholat. Gak beneran serius. Dan gue banyak belajar.
Putri. Serius. Malam ya. Iya, gue juga. Jadi ternyata, sorry banget, gue tidak bermaksud gimana-gimana, perbedaan usia kalian kan sebenarnya kan cukup jauh. Ya, 10 tahun. Tapi ternyata usia yang perbedaan jauh itu tidak menentukan bahwa belum tentu lo cuman bisa belajar daripada yang lebih tua. Ternyata di sini Ivan bisa bilang, enggak, gue banyak juga belajar dari Putri gitu. Bahkan hal-hal spiritual pun gue bisa dapat dari dia gitu. Itu kan biasanya didapat dari let's say yang lebih tua atau apa. Tapi ini di segi ini, di aspek ini Ivan dapat ini dari Putri gitu. Iya betul. Berat loh, Put. Sama-sama. Dan masih terus belajar kita ya. Terus dong. Mantap. Terus kalau misalnya 15 tahun, mau on the way 17 apa on the way 18? 18. On the way 18 tahun. Gimana tuh rasanya punya suami rockstar? Kalau bingung gue kalau tanya rockstar gitu, karena gue kelihatnya juga udah sebagai Ivan. Ya. Masyaallah. Itu emang rockstar itu kan sebagian aja dari dia kan, tapi whole-nya dia itu kan yang tumbuh bersama, yang berproses bersama itu. Jadi kadang gue udah bilang ya bersyukur, hasil like the whole-nya dia, bukan sekedar rockstar, sekedar ini enggak gitu. Karena mungkin memang proses perjalanannya menuju ke menikah juga cukup panjang ya Put ya. Jadi itu one of the reason yang bikin lo bisa menilai dia seutuhnya, nggak cuman kayak kenalnya tuh nggak 6 tahun kita pacarannya. Iya. Walaupun sebenarnya pelamaan ya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin kalian ya, udah pastilah kalian menikah sudah 18 tahun. Putri pertama kenal Ivanka, Ivan sudah udah jadi anak band dan sudah di slang ya waktu itu ya. Yes. Berarti nggak, hubungan kalian tuh memang nggak bisa lepas dari karir Ivan di slang juga, karena dari saat kalian bertemu sampai hari ini alhamdulillah kalian masih eksis sebagai band lawas, bisa dibilang band nomor 1 ya, full band nomor 1 di Indonesia. Bukan lagi Pak Rolling Stone. Lo konser apapun, dimanapun, pensi apapun, mau ada slang gak ada slang, benderanya slang ada. Iya bener. Itu it happens di dan semua. Dan gue matik sebisa mungkin, gue pasti nonton tuh biasanya tuh. Mau di kafe kayak mau di mana, pokoknya selama gue bisa, pasti gue dateng deh gitu. Nah terus kalau misalnya dengan, kalau tadi Putri bilang Ivan, gue gak memandang Ivan sebagai rockstar. Gue pengen tahu dari Putri ini, Ivan tuh kalau di rumah gimana Put? Nah lo sangat family man ya. Kalau dibilang bahwa rumah tuh diurus sama dia. Iya. Apa-apa papi ya. Lu termasuk yang musik ya? Termasuk yang menoto gitu-gitu. Iya, dia juga. Jangan-jangan ada bakat OCD juga kayak gue. Urus-urus as in apa nih Put? Semuanya. Dari, ya karena kan emang kita apa-apa sekarang, ya maksudnya apapun ya diskusi ya. Sampai paling kecil pun gitu ya. Karena dulu ada fasenya sendiri-sendiri gitu. Tapi akhirnya kan malah nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi sekarang apa-apa kecil mungkin pun kita juga diskusi gitu. Iya. Kok sama ya? Iya. Ya kayak bukannya ngeguruin sih, tapi kayaknya itu one of alasan yang bikin kita kompak. Ya terus sama-sama gitu jadi loh. Apapun gitu, jadi mau interior, mau perkucingan di rumah, kalau anak-anak obviously lah ya, kita sangat, hands on berdua sangat gitu. Family man berarti. Sangat gitu. Jadi makin kesini sebenarnya gue makin makin dependent sama dia. Gitu. Iya sih, tapi emang makin lama, Adit juga sempat ngomong sama gue tuh, makin lama tuh bukan lovey-dovey lagi, tapi kita kayak saling butuh ya. Jadi saling ngisi, saling butuh gitu. Ya mirip lah di family man, gue family mart gue ya. Kayaknya ada. Punya serah dong. Tapi lu udah gak ngerokok kali Pak. Gue amazed loh teman-teman. Apa sih, udah tau belum sih? Jadi kita ngobrol terakhir nih, ini personal slang nih, even udah gak ada yang minum alkohol udah lah pasti. Udah gak ada yang drugs udah pasti. Udah gak ngerokok. Bahkan sebagian udah vegan. Kakak Kakak doang ya? Mas Bibim gak ya? Belum? Gak sih. Aku juga belum. Serius belum? Tapi ada pikiran kah? Mau ya.
Pengen sih, menarik, menarik. Ini menarik. Kaitannya sama topik berikutnya nih Pak, soalnya nih Pak. Itu pola hidup yang menarik. Nah. Cuma punya apa namanya? Punya nyali apa enggak kita? Iya. Menjalani itu. Ngomong-ngomong soal sampai berhenti ngerokok, Van, kalau boleh tahu fase kamu dulu drugs tuh gimana sampai bisa akhirnya you punya turning point untuk? Oh, kalau bicara drugs kan itu kan kalau gue selalu umpamakannya selalu ada perumpamaan seperti kayak seekor ikan kena kayu pancing. Itu ikan ini nggak bisa melepaskan kayunya sendirian, dia mesti dibantu gitu. Jadi orang yang kena drugs itu emang butuh dibantu. Begitupun gue waktu itu, gue dibantuin keluarga pasti, sama bunda, sama lingkungan kita, sama slankers yang kita sebut itu. Jadi kekuatan yang paling besar sebenarnya itu dari luar ya. Yeah. Tapi yang lebih besar lagi ada di dalam diri. Iya. Yeah. Ada keinginan nggak? Iya, gitu ya. itu karena kita udah sampai fase yang capek. Jadi pada saat kita ngedrugs tuh, kita langsung mikir kapan gue berhenti ini. Iya. Udah nggak dapet nikmatin kali ya, Pak ya. Kapan gue kelar ini? Bener-bener. Jadi kebutuhan ya, Pak. Udah kelamaan. Jadi pada saat itu ngedrugs itu bukan untuk mabok, untuk supaya nggak sakit. Bener. Itu paham. Betul. Itu kacau banget. Daily dosnya tuh bukan untuk lo mabok ya, jadi emang buat. Dan udah banyak hal-hal yang mengganggu, jadi udah banyak banget alasan yang memang pengen berhenti nih. Cuman itu dia, nyalinya itu kita belum maju mundur. Jadi emang mesti dibantu, mesti didorong, ditarik dan segala macam. Karena kita alhamdulillah bisa keluar dari situ ya. Iya, itu perjuangan yang biasa. Nah, gue mau nanya nih, kalau ini gue personality gitu. Gue slanker juga gue, guys. Jadi gue penikmat lagu-lagunya slang nih kan ya. Lu ya, kalian sebagai seorang seniman, pencipta lagu, arranger dan sebagainya. Dulu dengan habit kalian seperti itu, terus sekarang udah beda, udah 180 derajat, ada pengaruh enggak ke musikalitas kalian? Nah, jujur. Iya. Kalau ya kita slang itu kan era drugs itu yang benar-benar yang hard gitu ya. Terus kita tahun 93-94 lah, ya kan? 93-94. Itu lagi hardcore-hardcore-nya tuh sih. Iya. Terus kita sembuh tahun 2000. Di tahun 2000 itu pada saat itu ada satu momen juga kita sembuh. Pada saat itu juga kita karena teknologi rekaman udah mulai digital juga, kita explore. Abdi kan lumayan eksplorasi. Mulik ya. Mulik banget. Nah, kita juga ngebuktiin. Kita nggak terlalu berat mikirin itu, cuman kita coba lepas aja apa yang ada di kita. Terbukti jadi album Virus. Oke. Okay. Itu tahun berapa berarti ya? 2001. Itu pada saat emang kita selesai drugs, kita bikin album, benar. Dan disukai banyak orang, banyak hits, dengan hasil rekaman yang boleh dibilang selain teknologi juga. Teknologi baru. Ya. Album pertama dengan keadaan sober ya bos ya. Mantap. Keren. Walaupun di situ kita apa namanya? Di tahun pertama kita berhenti drugs itu kan pasti ada kosong. Yang biasanya kita melakukan sesuatu yang udah rutinitas selama. Nah, itu dia maksud gue. Gue ngebayangin itu wah. Ya, pasti ada kikuknya. Sama orang gimana itu pasti ada. Tapi lo hantem aja ya. Untungnya kita kan berkelompok ya, saling support. Iya. Nah, kamu Put sebagai pasangan Ivan, itu gimana Put? Ada enggak rasa kekhawatiran? Karena dia pernah ada di fase itu. Ada rasa kekhawatiran, aduh, ini jagainnya gimana ya? Begitu, dan apalagi kamu punya salah satu anak laki-laki, itu gimana? Ya kalau dulu-dulu ya pas masih proses ya. Karena kita kan berhenti drugs terus kan terus berproses ya, nggak gimana ya, maksudnya nggak ada time terus udah gitu kan ya. Dan kamu ada di situ, ada di sebelahnya. Iya, ini juga ya secara ya emotionally ya juga naik turun lah gitu ya kan, nggak dibilang bahwa sabar all the time enggak gitu, cuman ya kita melalui ya, we made it gitu ya, plus kan terus kita punya anak apa segala macam, tapi kan jadi dari situ pasti kan responsibilitasnya dia juga tumbuh lah, banyak kesadaran baru juga tumbuh ya. Jadi kayak gitu kan
modelnya nggak bisa dilarang dan nggak bisa di kekang gitu. Jadi emang kayaknya nggak ada laki-laki yang bisa digituin. Iya, jadi memang ya udah gitu. Karena juga pada saat itu kan gue belum nikah kan. Jadi berhentinya gue tuh, gue pengennya salah satu alasan gue harus selesai nih hidup gue yang kemarin, gue mau hidup yang ya berumah tangga, hidup normal gitu. Akhirnya itu ya salah satu buah kesabaran ini juga sih sebenarnya. Iya. Dia bisa aja sih ninggalin gue. Iya maksudnya. Iya sabar banget sih. Iya. Sabar banget. Sih. Selamat loh, itu survive loh. 25 tahun sekarang sudah Ivan sama Sleng ya. Iya. Ivannya sendiri. Iya. Sleng sendiri udah ulang tahun berapa kemarin? 35? 38. 38. Wow. Ya iya lawas lah Pak, udah 38 tahun Benny. Gilingan aja. During the moment proses penyembuhan sampai dengan kamu menikah, yang paling nggak bisa dilupain apa sama kalian berdua? Karena kan proses penyembuhan itu kan kita masih belum nikah ya. Iya. Yang paling mungkin ya detik-detik mau nikah. Oh justru ke justru ya, justru itu pertama. Jadi gini kan. Berhenti drugs yang membantu kita bisa berhenti drugs adalah atau apapun ya, even rokok apapun itu adalah kita declare kita janji. Kita declare bukan ke diri kita aja tapi ke keluar juga supaya orang-orang lain juga tentu bantuin kita untuk janji kita. Nah pada saat itu kan kita declare ke apa namanya ke media gitu. Orang tuanya kan tahu akhirnya. Yang tadinya gue ngumpet-ngumpet, akhirnya gue declare, akhirnya tahu. Nah itu waktu pas gue mau ngomong bahwa gue mau minang anaknya, itu lumayan kencang orang tuanya. Cuman ya pasti gue pikir wajar lah, namanya orang tua ya. Iya namanya orang tua pasti kayak gitu. Bapak boleh sedikit dekat sama Mike. Ibu sama bapak boleh sedikit. Lama-lama makin jauh, gak kedengeran. Nah ngomongin sehat nih Mami, ngomongin sehat nih, tadi kita sempat teaser bahwasanya memang ujung-ujungnya orang semua pasti pengen hidup sehat. Ya kan itu nomor satu kali ya. Kita mau punya uang banyak juga kalau sakit apa yang bisa dinikmatin Pak. Nah ngomong itu, ini related lagi ternyata nih. Ada related lagi ya. Sama Om Ivan sama Putri. Gue tuh sempat sakit Van. 2017 tuh gue dapat oleh-oleh dari tukang bubur naik haji. Ya selesai lah, pokoknya selesai. Jangan judul itu. Iya. Aku selesai judul itu, aku sempat sakit. Emang nggak orang nggak banyak yang tahu, tapi keluarga tahu lah. Ya kalau bahasa kedokterannya tuh kayak ada daging ya, masa. Kalau bahasa lebih ekstrim itu mungkin arahnya kayak tumor, bakat tumor. Itu adanya di selangkangan Pak, gue nggak bisa jalan. Oh ngeri Pak. Pada saat itu ngeri, gue sampai nangis. Awalnya gue tahan, gue pikir ngilu-ngilu apa sih biasalah, minum obat, painkiller, bisul kali bisul lah apa. Tapi ternyata hari demi hari kok makin ngilu dan sampai akhirnya gue melangkah aja tuh susah. Nangis Pak. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku ke MMC itu atas rekomendasi Pak itu dokter. Dia makanya. Dokter rekomendasi yang kita ke jadi, rumah sakit aja tuh dari dia loh. Kamar gue kan di atas Pak, lantai 2. Gue turun tangga itu, gue di tengah-tengah tuh udah gak kuat. Akhirnya gue duduk terus gue nangis, bini gue, kamu kenapa ya? Sakit nih gue bilang. Baru tuh dia, wah pecah lah maksudnya. Gila laki gue kenapa nih, gak pernah-pernahnya gue mengeluh. Gue selama ini mau gue tidur cuma sehari 2 jam, 3 jam, bini gue tahu gue gak pernah ngeluh gitu. Akhirnya, kalau kurang jatah doang ngeluhnya. Iya, habis. Akhirnya mungkin dapat rekomendasi dokter dari Putri dulu ya. Kita untuk cek udah bias. Cek secara medis. Gue dapat rekomendasi dari dokter, salah satu dokter dan dari Putri. Udah kamu kesini gini. Hasilnya itu katanya wah ini harus diobservasi nih. Jadi intinya adalah terlalu banyak yang gue tuh. Banget. Jadi emang setengah proses kehidupan gue tuh ya ada Putri ada Ivan. Itu kita gak merencanakan loh. Iya. Memang begitu adanya. Iya. Ya, vice versa lah. Karena kan emang tadi lu bilang kan tiap minggu kita ketemu, ya kan sharing ABCDFG lah pasti. Ya. Pasti kan one of those things ya kan gitu. Pasti juga ada apa lo dari lo yang
pun kita gue butuh tik ini apa ini apa gitu ya kan. Udah segitulah ya positioning-nya. Jadi udah bukan kayak temen lagi. Kalau gue sama Putri itu udah kayak apa ya, udah nggak kayak temen deh. Dia nggak usah ngomong, gue nggak usah ngomong, dia udah tahu gue maksudnya apa, gue juga udah tahu maksudnya, gitu aja gitu. Itu juga menjadi salah satu titik balik dalam hidup gue personally, dimana gue memulai pengobatan itu, gue yakin Pak, gue yakin sembuh. Karena pilihan dua kan, gue mau medical atau mau ini alternatif kan. Dan gue yakin, gue bilang sama bini gue yakin mah insya Allah gue sembuh nih dengan metode ini. Dan gue fokus berapa bulan, dia lama juga dia. 6 bulan. Dengan galak banget kan Patagor itu ya, orang Batak kan yang waduh, tapi gue ikutin deh, udah gue anggap bokap gue sendiri. Udah beres. Itu akhirnya total sembuh, Pak. Hilang, Pak. Tadinya 100%. Gue sempat enggak kerja tuh berapa bulan tuh. Pan, balik lagi ngomongin kalau lo titik balik lo sampai tadi menikah dan apa? Naik haji tuh berarti tahun berapa ya kalian ya? 2012. Naik haji tuh gimana? Prosesnya naik haji. Nah, itu dia nih yang nekat. Maksud gue itu juga big step loh, Van. Iya enggak sih? Gue tuh setiap kali denger orang mau naik haji aja tuh gue kayak itu buat gue sih itu something big ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Apa ya? Ya itu dalam rangka gue mau melengkapi gue tadi berhenti drugs, terus kayaknya ada yang kurang nih, ada yang kosong gitu loh di diri gue gitu. Sehingga satu saat gue ketemu sama temen gue, ya gue belajar agama. Kebetulan ada di satu community gitu kan, gue belajar. Oh lumayan, gue bilang wah nih kayaknya nih ini dia satu, gue dapat satu pelajaran, gue belajar tentang tauhid, tentang sunah-sunah, tentang segala macam. Gue baca kayak kita apa namanya, kayak orang gila, gue seneng banget baca buku agama gitu. Terus kok langsung kepikiran satu saat gue lagi habis dari masjid, kok kepikiran haji gitu loh, pikiran haji, ngajak istri gue ngomong ke Putri. Dan satu alasan lagi, gue mau ngajak nyokap gue, gitu, itu yang bikin gue lebih kuat teksnya. Yes. Gitu. Uh-uh. Gimana nih kita nih, udah punya uang nggak? Punya. Tapi ada sih apa, uangnya anak-anak, pakai dulu, pinjam aja dulu ya, udah. Tiket berangkat, udah. Itu di tahun yang sama apa gimana sih Put prosesnya? Karena kan aku belum pernah, maksudnya kayak gitu-gitu tuh kayak lo bayar. Oh, iya, kayaknya dia kan. Di tahun yang sama. Tahun depannya. Itu kayak ngantri dulu atau? Hampir di tahun itu juga sih. Iya. Hampir di tahun itu juga. Itu kan balik lagi rejeki-rejekian kan? Iya. Banget. Iya kan? Ada yang dibilang, ini nunggu 5 tahun, tiba-tiba tahun depannya lo, ini ada kuota nih, lo bisa masuk. Jadi itu benar-benar lo, dan kebetulan di saat lo nanya ke Putri, Put, aku mau gini, dia juga langsung gayung bersambut. Iya, betul. 2012. Berarti emang bener ya, semua tuh cuma butuh niat doang ya, niat sama mulai. Iya, betul. Dengan sendiri jalan itu akan ada ya. Benar. Tapi gue kebayang sih pas lagi ngomong, pas Ivan ngomong, gue pengen gini, punya duit gak? Enggak. Gitu banget ya, istri itu, punya duit gak? Enggak. Ya ada sih begini, ya sama kayak ya waktu kita masih haji kecil, waktu umroh juga kita gitu. Jadi kayak, punya duit gak? Enggak. Tiba-tiba at that time kita harus bayar. Ada, ya? Mau dari mana gitu duit? Pasti ada. Pasti. Ya kayak gitu juga waktu pas lo apa beli rumah dulu, waktu pas abis gue jual rumah, bang, wah, uang kemana? Terus tiba-tiba ada info kan, wah, ada yang mau jual rumah di mana? Sebelah. Pas banget. Iya. Harganya berapa? Wah, harganya dua kali lipat dari jual rumah lah. Iya, iyalah. Jakarta Selatan, Kak. Jakarta Selatan. Nah, tahu gimana? Ya, sampaiannya. Alhamdulillah. Dan ya itu dia, cuma penting berani, kita punya perhitungan yang tepat. Ya, melangkah. Iya, niat ya yang penting ya. Dan kayaknya gue percaya apapun buat keluarga, buat rumah tangga, kalau itu niatnya niat baik sih insyaallah ada jalannya. Pasti. Insyaallah tuh ada jalannya. Terus sekarang mau ngobrol sama Putri nih. Hmm. Perubahan apa yang paling kamu rasain? Dari Ivan dulu sampai dengan Ivan sekarang. Banyaklah, banyak banget ya. Kalau dijelasin satu-satu bingung apa ya. Tapi kalau apa ya, pokoknya dia tuh
Syawri bilang dia jadi very wise man lah sekarang gitu menurut gue. Jadi apa ya, segala proses yang tadi tuh ya, itu benar-benar memang apa ya, dia benar-benar berproses untuk menjadi dirinya lebih baik. Yeah. And it shows gitu. Ibarat berlian, I feel it, gitu ya. Ibarat berlian diasah. Terus I feel it, gitu. Anak-anak juga rasain itu gitu. Bahwa emang apa ya, emang nyaman gitu loh. Emang sense of perlindungan, security gitu ya, terasa gitu, dia kasih gitu buat kita gitu. Terus kalau Ivan sendiri melihat Putri gimana? Dari dulu sampai sekarang. Kita awali. Dari dulu sampai sekarang. Ya enggak, tapi ya in a good way sama in a bad way-nya juga enggak apa-apa. Kita berumah tangga, kita berproses bersama kan. Pasti, ya, betul. Salahnya gua itu dilengkapi dengan marahnya dia misalkan satu saat gitu. Tuh ya gitu ya, dengerin. Salahnya gue dilengkapi sama marahnya dia, jadi biasa. Kesempatan. Iya, jadi gue juga belajar juga kan, suami istri nggak selalu setiap saat seiyas kata. Betul. Nggak selalu gitu loh. Apalagi laki-laki perempuan. Iya. Gue juga nggak akan bisa sama gitu. Iya. Pasti apa yang di pikiran kita nggak selalu sama, nggak selalu disetujui. Benar. Tapi itu akan selalu kejadian sampai kita mati juga pasti begitu gitu loh. Sekarang tinggal kita adjustment aja, tinggal itu aja sih, tinggal adjust aja. Oke. Lebih banyak memaklumi dan mengerti pada akhirnya. Mungkin kalau dulu ya, sudut pandang gue gitu, kalau banyak mungkin kayak oh gue yang salah apa gitu ya. Tapi kalau sekarang emang kita to the point di core-nya apa nih, kita mesti apa gitu, lebih kayak gitu. Terakhir ya, kita sempet argue nih yang terakhir gitu ya. And then beberapa hari gitu aku contemplating lagi gitu soal itu gitu. Eh ternyata arguing tuh bagus loh sebenarnya ya, kalau memang di koridor yang benar gitu ya. Di situ emang yang aku jangan asal-asalan emosi gitu. Pas saat itu mungkin ada emosi, tapi udah dipikirin beberapa hari. Oh iya ya, sebenarnya emang sebenarnya pasangan kan mirror kita ya, gitu kan. Yeah. Di situ sebenarnya kita bisa ngaca kan. Oh iya ya, tinggal kita mau admit aja apa yang dikasih tahu benar atau enggak. Maksudnya ini stabil loh, pasangan tuh mirror kita, ya Put ya. Iya. Jadi refleksi kita gitu loh. Iya gitu. Jadi ya kan dia paling tahu gue juga banget ya, gitu kan. Jadi memang pas saat dia bilang sebenarnya tuh kamu begini ya, saat itu mungkin gue gak bisa terima. Coba pas dipikirin lagi. Iya benar ya gitu. Jadi kadang memang, nah itu berprosesnya Ivan, kadang dia udah panjang. Iya. Kalau gue terus sendat. Jadi kadang baru umur juga ibu. Ya, jadi kadang sekarang kayak gini. Apa yang dia bilangin dulu ternyata I feel it. Umur dan pengalaman. Nah ini terakhir nih. Tapi pengalaman sih sebenarnya sama aja. Kita kan punya pengalaman berumah tangga yang sama. Iya. Pengalamannya sama, tapi Nggak maksudnya apa yang kita lakuin sekarang tuh berdasarkan apa pengalaman yang kemarin-kemarin itu loh maksudnya. Jadi kayak tadi Putri bilang, oh ternyata argue tuh perlu. Ya nggak, itu kan based on our experience yang kita udah alami. Singkat katanya mungkin begini, kalau kata Bang Ben nih, nggak ada yang cocok, yang ada dicocok-cocokin semua. Kalau lo mau langgeng ya lo harus mau cocok-cocokin, dipaksain lah gimana nih gitu. Satu ngalah, satu ngotot, nanti yang ini ngotot, yang ini ngalah, begitu aja terus. Nah ini nih, last but not least, apa yang mau disampaikan ke satu sama lain, Putri ke Ivan dan Ivan ke Putri. Karena mungkin orang ngelihatnya Ivan ngeben apa di sini di apotek, gue cuman kepengen Ivan di rumah gimana, ini istrinya, ini begini kehidupan daily mereka. As a wife, as a hubby, as a family. Nah sekarang Putri mau bilang apa ke Ivan dan Ivan mau bilang apa ke Putri? Apa ya? Kalau aku bersyukur aja gitu ya. Sebenarnya kalau Ivan itu nggak terlalu, lo harus begini. Sebagai dia sangat menghormati gue sebagai partner ya gitu. Yeah. Itu benar-benar gue berasa bersyukur aja gitu di situ gitu. Dan jadi dikasih space gue juga untuk belajar, untuk explore diri gue sendiri gitu. Jadi tapi dia pantau juga gitu dan kita diskusi soal itu gitu. Jadi I'm very thankful for that gitu. Ya. Jadi itu sih, gue rasa nggak banyak yang maksudnya
gue boleh apa ya, boleh mengeksplor secara spiritual. Jadi kamu juga dianggap bukan hanya ini, tapi lo dianggap partner. Iya, iya gitu. Justru tumbuhnya kita masing-masing gitu kan, proses kita kan saling ngelengkapin gitu. Dan memang kalau memang apa ya, kita tahu memang ini pernikahan ini mau buat apa gitu, udah sama, emang itu jadi enak banget sih gitu. Kalau Ivan mau ngomong apa, Putri? Merdeka. Iya, benar. Iya, benar. Roda kehidupan terjalan. Betul. Tapi asli deh. Itu asli sih. Asli. Pernikahan tuh aduh, kita yang baru mendekati 2 dekade aja ibaratnya itu udah ups and downs-nya itu udah lumayan ya. Kebayang gak sih orang tua kita yang udah ulang tahun emas pernikahan 50 tahun. Aduh, gue ngebayanginnya aja udah. Masya Allah. Kayak Bunda Yvette gitu misalnya. Bunda Yvette tuh suaminya mau udah berapa tahun loh menikah. Betul. Ya kayak bayangin aja kayak sebelum, kayak waktu pas era dark sebelum gue nikah ya. Terus akhirnya gue nikah. Kan orang bilang kalau manusia menikah itu berarti bisa apa, dia ibarat menyelamatkan dirinya 50%. Manusia menikah terus pada saat dia sudah masuk usia pernikahan, terus ya kan berproses lagi. Berproses. Nah itu ya itu dia proses dengan saling mengisinya, itu kita berusaha untuk achieve yang terbaik lah buat keluarga kan. Anak istri itu tergantung gimana kita sebagai imam. Iya. Benar. Waduh, thank you banget bos. Om Ivan, thank you banget waktunya. Iya. Udah mana lagi hujan luar. Udah itu dua-duanya tuh narsumnya tuh adem. Iya, gitu iya, ngomongnya benar, kan benar. Udah banyak makan asam garam, jadi udah adem aja. Thank you. Thank you banget ya. Sharing sama-sama. Buat apa? Thank you banget. Aku yang terima waktunya. Kasih banyak. Baru sendamnya nanti ya kita ya. Thank you banget. Sama-sama Bapak. Teman-teman Apotik, seru banget ya obrolan kali ini, topiknya banyak deep yang banget. Banyak deep talk kayaknya. Kita bikin lagi stripping nanti. Siap. Oke, kita ketemu lagi nanti di topik yang gak kalah menarik tentunya ya. Stay jangan tune terus. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen, oke? Oke, thank you. Good night.